Sebab tu bila kita duduk sendirian, kita berfikir tentang berapa banyakkah amalan yang betul-betul kita buat ni lillahi ta'ala. Kita mungkin kadang-kadang dah tenggelam dengan suatu amalan. Kita dah duk kita buat. Pun terlupa, kita cek semua. Cek itu, cek ini, cek kualiti kerja. Tapi kita terlupa nak menyemak kualiti niat. Sehingga mungkin apabila kita betul-betul fikir selama ni aku ya, buat, buat untuk kawan-kawan kata, itu kerja kita, kita buat. Orang tampak bagus. Dan orang dah puji pun kualiti kita macam tu. Cerita ni. Dan ini adalah hadis yang menyebabkan Abu Hurairah tiga kali tam. Mengenangkan takut amalan kita jadi dan macam tak mustahil. Dalam banyak yang kita pergi belajar, banyak yang kita baca Quran, banyak sekolah juga orang yang berjuang. Sama juga saya ingatkan tuan-tuan dan diri saya dalam NGO. Berjuang untuk kecemerlangan NGO ke, untuk visibility.